Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan share cara membuat campaign ya. Saya siap divaksin gitu ya. Atau campaign-campaign yang lain yang bisa kita gunakan seperti ini contohnya. Saya siap divaksin, sukseskan vaksinasi ya. Ada perawat, Polri ya dan lain sebagainya, dinas kesehatan tuh ya. Kita akan membuat campaign seperti ini ya, seperti kartu nama gitu ya. Nah, di sini sudah ada yang dibuat itu ya, ada yang baru dibuat, ada yang sudah lama dibuat. Ini contohnya. Oke. Keren banget ya. Jadi kita hanya tinggal menyiapkan bingkainya saja dan gambar perusahaan kita atau gambar yang kita punya. Oke, caranya kita daftar dulu ya kalau belum punya akun. Kalau sudah punya akun kita boleh masuk ya. Ini kita daftar dulu aja. Kita klik bisa pakai email, Facebook atau Gmail yang sudah kita punya. Saya pakai Gmail aja di sini. Nah, lalu saya masukkan Gmail. Kita masukkan Gmailnya kita ya. Oke, kita sudah masuk ya. Dengan Gmail langsung terkoneksi seperti ini. Ada menu buat campaign. Campaign saya tentu masih kosong karena kita belum membuatnya ya. Kita langsung klik buat campaign di sini. Nah, masukkan informasi campaign. Nah, sini kita beri judul campaign kita. Saya contohkan di sini campaignnya. Ini contoh aja ya. Sun GTS. Atau kita buat nama campaign yang lain deh. Nah, ini dia nama campaign saya. Oke. Itu kita beri judul ya. Misalkan di sini judulnya siap divaksin. Siap sukseskan vaksinasi. Oke teman-teman, tag-nya di sini bebas ya, boleh digunakan, boleh tidak ya. Saya contohkan di sini, misalkan tag-nya lawan COVID misalkan. Bebas COVID gitu ya. Oke, lalu yang terakhir kita masukkan bingkai yang sudah kita buat sebelumnya. Bingkainya ini bebas teman-teman ya, tapi formatnya PNG dan maksimal 5 MB ya. Oke, saya sudah siapkan di sini ya si bingkainya. Ini bingkai punya saya. Oke. Nah, selesai. Dan ini sudah siap untuk kita gunakan ya. Sini kita langsung mulai campaign. Nah, sudah selesai kita lihat. Nah, ini dia sudah selesai ya. Kita bisa langsung pilih foto, masukkan foto kita di sini. Yang saya contohkan foto bukan saya ya, foto Aldebaran misalkan. Oke. Seperti ini. Lalu di crop. Download deh, selesai. Nah, bisa kita jadikan status WhatsApp, posting Instagram ya, atau foto profil dan lain sebagainya. Oke, cukup mudah. Teman-teman bisa selamat mencoba ya. Twibonizi.com membuat bingkai dengan twibonizi.com. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video menit selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.